Selamat sejahtera murid-murid. Apa khabar semua? Saya Cikgu Kugan Tiagarajan dari SKC Dalai Zuani KL. Bagaimanakah dengan kesihatan murid-murid? Cikgu harap semuanya sihat. Kalau kita inginkan kesihatan yang baik, kita mesti jaga kebersihan dan amalkan gaya hidup yang sihat. Adakah murid-murid bersedia untuk pembelajaran pada hari ini? Oh, sudah. Bagus semua. Jangan lupa buka buku teks Pendidikan Moral SK tahun 3 dan sediakan pensel dan buku nota. Baiklah, jom kita mulakan topik hari ini. Murid-murid, sebelum kita memulakan pengajaran pada hari ini, cikgu hendak murid-murid hayati dua gambar yang ditunjukkan. Gambar pertama dan gambar kedua. Dalam gambar pertama, terdapat seorang murid memberi salam kepada cikgu sekolah. Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi, Sachin. Dalam gambar kedua pula, seorang murid meminta izin dengan kerani sekolah sebelum ingin berjumpa dengan guru besar. Selamat pagi, Puan. Izinkan saya berjumpa dengan guru besar. Silakan, adik. Bagaimanakah cara pertuturan murid itu dengan cikgu dan kerani sekolah? Bagus, murid-murid. Ya, cara pertuturan murid dengan cikgu dan kerani sekolah memang sopan dan hemat tinggi. Baik, murid-murid, berdasarkan dua gambar tadi, boleh teka apakah nilai moral yang kita hendak belajar pada hari ini. Ya, betul, murid-murid. Kita akan belajar nilai hemat tinggi. Bagus, murid semua. Oh ya, sebelum cikgu terlupa, murid-murid perlu ingat tajuk pembelajaran kita. Ya, beradab sopan dan berbudi pekerti. Murid-murid, sila rujuk muka surat 33 hingga 40 buku teks Pendidikan Moral SK tahun 3. Apakah definisi nilai hemat tinggi? Beradab sopan dan berbudi pekerti mulia. Kata kunci definisi nilai hemat tinggi: beradab sopan dan berbudi pekerti mulia. Objektif pembelajaran hari ini: pertama, memberikan tiga contoh pertuturan dan perlakuan sopan terhadap warga sekolah. Kedua, menyenaraikan tiga kepentingan bersikap sopan dan berbudi pekerti mulia. Ketiga, menyatakan tiga kesan tidak bersopan dan berbudi pekerti mulia. Keempat, memberikan dua perasaan apabila bersikap sopan dan berbudi pekerti mulia. Baik, murid-murid, apakah maksud warga sekolah? Warga sekolah adalah semua orang yang berada di sekolah. Siapakah yang kita selalu jumpa semasa kita berada di sekolah? Kita berjumpa guru besar, guru penolong kanan, guru, kerani sekolah, pengawas, pekebun sekolah, pembantu kantin sekolah, dan pekerja pembersihan sekolah. Mereka adalah warga sekolah termasuk anda semua. Murid-murid, adakah anda bersikap berhemat tinggi di sekolah? Bagaimanakah cara kita berhemat tinggi dalam kalangan warga sekolah? Cara bertuturan yang sopan, perlakuan berhemah, cara bertuturan yang berbudi pekerti, tindakan berbudi pekerti, dan pertuturan berhemah. Murid-murid, jom kita hayati beberapa contoh pertuturan dan perlakuan berhemah di sekolah. Bersalaman dengan warga sekolah. Murid sekalian, apabila kita berjumpa dengan warga sekolah, kita harus bersalaman, meminta keizinan dengan sopan kepada rakan sekolah. Apabila kita meminta izin kepada rakan sekolah, kita perlu meminta dengan sopan, mengucapkan terima kasih kepada guru dan warga sekolah kerana mendidik murid. Kita sentiasa berterima kasih kepada guru kita yang mendidik kita supaya menjadi cemerlang dalam pembelajaran. Meminta maaf dengan sopan jika membuat kesalahan. Apabila kita membuat kesalahan, kita perlu meminta maaf dengan warga sekolah dengan sopan.
murid-murid, boleh tak sebutkan contoh-contoh pertuturan dan perlakuan berhema di sekolah? Ya, betul murid-murid. Contoh-contoh sikap hema tinggi di sekolah adalah: pertama, bersalaman dengan warga sekolah. Kedua, meminta izin dengan sopan dengan rakan sekolah. Ketiga, sentiasa berterima kasih kepada guru dan staf sekolah. Keempat, mengucapkan terima kasih kepada guru dan warga sekolah kerana mendidik murid. Kelima, meminta maaf secara sopan jika membuat kesalahan. Selamat kembali murid-murid. Seterusnya, apakah cara-cara perlakuan bersikap hema tinggi di sekolah? Menggunakan tutur kata yang sopan di sekolah. Tidak sombong dengan rakan-rakan sekolah. Tingkah laku yang mulia dalam pergaulan seharian. Sentiasa berterima kasih dengan warga sekolah. Bersedia meminta maaf apabila membuat kesalahan. Murid-murid, sila perhatikan gambar situasi ini. Situasi 1. Jemput minum, adik. Terima kasih, pakcik. Pakcik kantin memberikan air kepada David. Apakah reaksi David terhadap pakcik kantin? Ya, bagus murid-murid. David menggunakan tutur kata yang sopan. Dia sentiasa berterima kasih kepada warga sekolah dan menunjukkan tingkah laku yang mulia dalam pergaulan seharian di sekolah. Seterusnya, murid-murid, sila perhatikan gambar situasi ini. Situasi 2. Maafkan saya, cikgu. Saya datang lambat kerana bas sekolah rosak. Baiklah, awak boleh duduk. Seorang murid datang lewat ke sekolah kerana bas sekolahnya rosak. Dia meminta maaf kepada cikgu. Adakah tindakan itu wajar? Ya, bagus murid-murid. Tindakan itu wajar kerana kita perlu meminta maaf apabila membuat kesalahan. Perlakuan ini mencerminkan kita berhemat tinggi terhadap warga sekolah. Seterusnya, murid-murid, sila perhatikan gambar situasi ini. Situasi 3. Boleh tak saya duduk di sini? Boleh, silakan. Seorang murid meminta izin sebelum duduk di sebelah rakannya dan rakan tersebut mengizinkan untuk duduk di sebelah. Adakah tindakan itu wajar? Ya, bagus murid-murid. Memang kita perlu meminta izin sebelum mendapatkan sesuatu. Perlakuan ini mencerminkan kita tidak bersikap sombong dengan rakan-rakan sekolah. Baiklah murid-murid, mari kita imbas kembali cara-cara perlakuan dan pertuturan berhemat tinggi di sekolah. Pertama, menggunakan tutur kata yang sopan di sekolah. Kedua, tidak sombong dengan rakan-rakan sekolah. Ketiga, tingkah laku yang mulia dalam pergaulan seharian. Keempat, sentiasa berterima kasih dengan warga sekolah. Kelima, bersedia meminta maaf apabila membuat kesalahan. Selamat kembali murid-murid. Mengapa kita perlu bersikap sopan dan hemat tinggi terhadap warga sekolah? Terdapat banyak kepentingan kita berhemat tinggi dan bersopan di sekolah. Hari ini kita akan belajar beberapa kepentingan berhemat tinggi di sekolah. Jom. Murid-murid, sila lihat gambar situasi ini. Situasi. Selamat pagi, Encik. Terima kasih kerana membukakan pintu pagar. Sama-sama, Sasi. Apakah yang dilakukan oleh murid tersebut? Ya, betul murid-murid. Murid tersebut mengucapkan selamat pagi dan terima kasih kepada pengawal keselamatan yang membuka pintu pagar. Apabila kita berterima kasih kepada warga sekolah, perkara itu akan mewujudkan persepsi yang baik terhadap diri kita.
murid-murid. Cuba perhatikan gambar-gambar ini. Apakah yang dilakukan oleh murid-murid dalam gambar itu? Ya, bagus murid-murid. Semua murid dalam gambar tersebut bersalam dengan warga sekolah. Apabila kita bersikap sopan dan hemat tinggi, akan mewujudkan perasaan sayang dan cinta kepada warga sekolah. Warga sekolah akan suka kita. Seterusnya, kepentingan sikap hemat tinggi adalah mengelakkan pergaduhan dalam kalangan murid sekolah. Murid-murid, sila perhatikan gambar situasi ini. Boleh tak saya duduk di sini? Boleh, silakan. Murid-murid, jika kita mengamalkan sikap hemat tinggi dalam sekolah, perkara tersebut akan mengelakkan berlaku pergaduhan dalam kalangan murid. Seterusnya, kepentingan sikap berhemat tinggi adalah tidak menyinggung perasaan warga sekolah. Murid-murid, sila perhatikan gambar ini. Jemput minum, adik. Terima kasih, pakcik. Murid-murid, jika kita mengamalkan sikap hemat tinggi dalam sekolah, penggunaan tutur kata yang lembut dan tingkah laku yang sopan sangat penting untuk menjaga perasaan warga sekolah. Seterusnya, kepentingan sikap berhemat tinggi adalah menjaga imej diri dan sekolah. Murid-murid, sila perhatikan gambar ini. Dalam gambar ini, murid-murid rajin membuat aktiviti yang diberikan oleh cikgu. Murid-murid itu tidak menimbulkan masalah semasa berada dalam kelas. Murid-murid, setiap tindakan yang kita lakukan akan mencerminkan diri sendiri dan juga sekolah. Oleh itu, adalah penting penjagaan imej diri. Murid sekalian, cikgu hendak bertanya satu soalan. Apakah akan berlaku jika kita tidak bersopan dan berbudi pekerti mulia terhadap warga sekolah? Jawapannya, pertama, warga sekolah akan benci dengan perlakuan kita. Kedua, masalah disiplin dalam kalangan murid akan meningkat. Ketiga, sukar mendapat kawan. Keempat, imej dan nama sekolah tercemar. Kelima, warga sekolah tidak akan menghormati anda. Murid-murid, apakah perasaan apabila kita bersikap hemat tinggi di sekolah? Jawapannya, pertama, warga sekolah akan gembira apabila kita bersikap sopan santun. Kedua, kita akan berasa bangga apabila orang memuji sikap hemat tinggi. Ketiga, suasana murid di sekolah ceria. Keempat, murid-murid berasa seronok hadir ke sekolah. Jadi, apabila kita bersikap hemat tinggi dalam kalangan warga sekolah, kita akan berasa gembira, bangga, ceria dan seronok. Murid-murid, sila perhatikan situasi ini. Selamat pagi, Puan. Selamat pagi. Izinkan saya berjumpa guru besar. Tolong tunggu sebentar, ya. Baiklah, Puan. Terima kasih. Cikgu nak tanya beberapa soalan. Murid dalam gambar berada di mana? Ya, murid itu berada di pejabat sekolah. Dengan siapakah murid itu berinteraksi? Ya, betul. Murid itu berinteraksi dengan kerani sekolah. Bagaimanakah murid itu bertutur dengan kerani sekolah? Ya, bagus murid. Cara pertuturan murid tersebut sopan dan berhemat tinggi. Murid-murid, sila perhatikan gambar situasi ini. Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi, puan. Syabas, awak hadir ke sekolah hari ini. Terima kasih, cikgu. Cikgu nak tanya beberapa soalan. Apakah yang dilakukan oleh Arun? Ya, Arun bersalam dengan cikgu. Adakah perlakuan Arun berhemat tinggi? Ya, betul. Cara bertuturan Arun dengan cikgunya sopan.
apakah persepsi cikgu terhadap Arun apabila dia bersalam dengan cikgu? Ya, bagus murid. Cara pertuturan Arun sopan dan berhemat tinggi. Sudah tentu cikgu berasa bangga terhadap Arun. Apakah perasaan Arun apabila cikgu memuji perlakuannya? Arun berasa gembira kerana cikgu memuji perlakuan Arun. Murid-murid, bagaimana kita boleh bersikap hemat tinggi sepanjang berada di sekolah? Jawapannya, pertama, bersalaman dengan pengawal keselamatan sekolah. Kedua, meminta izin dengan guru sebelum ke tandas. Ketiga, bersalaman dengan guru besar. Keempat, mengucapkan terima kasih kepada pakcik kantin. Kelima, meminta maaf jika membuat kesalahan. Sentiasa berinteraksi dengan sopan. Baik murid-murid, sekarang masa untuk menguji kefahaman anda tentang pembelajaran hari ini. Jom kita menjawab beberapa soalan sebelum akhiri kelas pada hari ini. Soalan aneka pilihan. Soalan nombor 1. Sachin berjumpa dengan guru besar. Apakah yang Sachin patut buat? A. Mengucapkan selamat pagi kepada guru besar. B. Terus berjalan. Ya, betul murid-murid. Jawapannya A. Mengucapkan selamat pagi kepada guru besar. Soalan nombor 2. Pakcik kantin memberikan makanan kepada Surya. Surya harus A. Mendiamkan diri. B. Mengucapkan terima kasih kepada pakcik kantin. Ya, betul murid-murid. Jawapannya B. Mengucapkan terima kasih kepada pakcik kantin. Soalan nombor 3. Pengawal keselamatan sekolah membukakan pintu pagar sekolah untuk Jamal dan kawan-kawannya. Jamal harus A. Mengucapkan terima kasih kepada pengawal keselamatan sekolah. B. Terus berjalan ke dalam sekolah. Ya, betul murid-murid. Jawapannya A. Mengucapkan terima kasih kepada pengawal keselamatan sekolah. Soalan nombor 4. Siuling ternampak pelawat dalam kawasan sekolah. Apakah Siuling harus buat? A. Mengucapkan salam kepada pelawat sekolah. B. Terus berjalan ke kelas. Ya, bagus murid-murid. Jawapannya A. Mengucapkan salam kepada pelawat sekolah. Soalan nombor 5. Pekerja sekolah menolong mengangkat beg untuk Nadia. Nadia harus A. Mengucapkan terima kasih kepada pekerja sekolah. B. Mendiamkan diri. Ya, betul murid-murid. Jawapannya A. Nadia harus mengucapkan terima kasih kepada pekerja sekolah. Soalan nombor 6. Vivian meminta izin kepada kerani sekolah untuk masuk ke pejabat sekolah. Adakah Vivian harus meminta izin kepada kerani sekolah? A. Tidak perlu meminta izin. B. Perlu meminta izin. Betul murid-murid. Jawapannya B. Ya, Vivian perlu meminta izin dahulu sebelum masuk ke pejabat. Soalan nombor 7. Susan bertutur dengan sopan kepada warga sekolah. Betul atau salah? A. Betul. B. Salah. Bagus jawapan murid-murid. Jawapannya A. Susan perlu bertutur dengan sopan kepada warga sekolah. Soalan nombor 8. Rajesh bertutur kasar kepada pekerja sekolah. Adakah tindakan itu hemat tinggi? A. Ya. B. Tidak. Betul murid-murid. Jawapannya B. Rajesh tidak patut bertutur kasar kepada warga sekolah. Sepatutnya dia perlulah bertutur dengan hemat tinggi.
murid-murid dikehendaki menyatakan cara berbudi pekerti mulia sesama warga sekolah. Sila jawab dalam buku latihan. Baiklah murid-murid, masa telah tamat. Cuba kita lihat apa jawapannya. Cara berbudi pekerti mulia sesama warga sekolah. Kita lihat jawapan sekarang. 1. Bertutur dengan menggunakan bahasa yang sopan dengan warga sekolah. 2. Tidak bersikap sombong dengan rakan sekolah. 3. Memohon maaf sekiranya anda melakukan kesalahan dalam sekolah. Soalan seterusnya, lengkapkan jadual yang dipaparkan dengan betul atau salah. 1. Sachin memberikan salam kepada pengawal keselamatan sekolah. Jawapannya betul. 2. Rabia memberikan perhatian semasa guru besar sedang berucap. Jawapannya betul. 3. Pavitran sentiasa membuli rakan-rakannya. Jawapannya salah. 4. Sofia bercakap dengan sopan santun dengan warga sekolah. Jawapannya betul. 5. Murugan mengucapkan terima kasih kepada pembantu kantin sekolah. Jawapannya betul. 6. Amira meminta izin dengan kerani sekolah untuk berjumpa guru besar. Jawapannya betul. 7. Siva berkelakuan kasar dengan rakan-rakan kelas. Jawapannya salah. Soalan situasi. Mani seorang murid tahun 3. Dia sentiasa menggunakan kata-kata yang sopan ketika berbual dengan warga sekolah. Setiap pagi sebelum memasuki kawasan sekolah, Mani akan bersalaman dengan guru bertugas dan pengawal keselamatan. Mani juga mengucapkan terima kasih kepada pembantu kantin selepas menerima makanan. Apabila terserempak dengan warga sekolah, Mani akan menunjukkan budi pekerti yang baik. Baik, soalannya, senaraikan sikap hemat tinggi yang ditunjukkan oleh Mani. Okey, kita tengok jawapannya. 1. Dia menggunakan kata-kata yang sopan ketika berbual dengan warga sekolah. 2. Bersalaman dengan guru bertugas dan pengawal keselamatan. 3. Mengucapkan terima kasih kepada pembantu kantin selepas menerima makanan. 4. Mani menunjukkan budi pekerti yang mulia kepada warga sekolah. Murid-murid, sila perhatikan gambar situasi ini. Shalini ialah seorang murid yang bersopan. Dia mempunyai pekerti yang mulia, merendah diri dan bertutur dengan sopan. Murid-murid, contohilah sikap sopan Shalini. Tahniah, Shalini. Murid-murid, apakah perasaan Shalini apabila mendapat pujian oleh cikgunya? Ya, betul semua. Shalini mesti berasa gembira, kan? Apakah perasaan cikgu Shalini? Ya, bagus murid semua. Cikgu mesti berasa bangga dengan Shalini. Sebab itu, beliau berpesan kepada murid-murid lain untuk mencontohi sikap Shalini. Baiklah, murid. Sudah tiba ke penghujung pembelajaran hari ini. Maka kesimpulannya, murid-murid, kita haruslah mengamalkan pertuturan dan tingkah laku yang sopan serta beradab mulia
untuk menjadi seorang murid yang berhemat tinggi. Dengan ini, cikgu mengucapkan terima kasih kepada semua murid yang sudi bersama. Jumpa lagi. Bye.